dia bilangnya, saya nggak gila, ngapain saya diruqyah gitu. Bu, diapain? Diruqyah saya, nyapa aja. Saya mau bawa Ruqyah Ibu Ida. Ruqyah? Oh. Main-main. Enggak, mau jalan-jalan. Itu kan buat orang gila. Oh, enggak. Bu, saya masak lele. Yudi, di sini kedatangan tamu ya, Yud ya? Kedatangan Bu Aida. Bu Aida, ini anak saya, Bu. Oh. Mau enggak jadi anak Ibu? Ide, Bu. Aku ge, Bu, jadi anak Ibu. Kan baik dia juga. Gak bisa. Kenapa gak bisanya, Bu? Bukan, anak saya marah. Oh. Anak saya perempuan, marah dia. Marah? Oh. Jadi gak mau? Oh. Ada 1, 2, 3, 4. Ada. Ya udah, Ibu Ida tungguin sini dulu ya. Tungguin sini. Saya masuk dulu ya. Ya udah. Oke, teman-teman, kita masuk dulu. Ini anyer, Bapak. Kalau ini dari Labuan. Ini kebetulan dulu saya tolongin dia waktu ketemu di jalan. Ini dulu keadaannya, ya gimana ya, Pak ya? Udah parah banget gitu. Terus ya alhamdulillah sekarang udah mulai banyak kemajuan gitu. Maaf ya, Pak ya, diambil gambar ya. Jadi saya tuh minta pertolongan Bapak gitu. Ini biar tuntas itu, Pak. Karena ya bekas di jalan kan dianya. Terus yang mau diobatin apa? Ini sama itu sebenarnya, cuman dia itu apa ya? Gak mau masuk. Dia takut. Terus dia itu paling gak mau ketemu sama lelaki, karena dia ngerasa saya itu punya suami. Oh, iya. Lelaki itu bukan muhrim saya gak bisa ngeliat lelaki gitu dia itu. Terlalu Islami tapi jangan itu terhindar. Iya, memang bukan muhrim. Karena ini mau diobati. Iya, tapi dia memang dia bilangnya saya nggak gila, ngapain saya diruqyah gitu. Cuman kalau diobatin ke dokter, pas dokter laki-laki nggak boleh. Gitu. Dia nggak bakalan bisa. Ke dokter bisa, juga nggak bisa. Ada 60 itu umurnya. Mungkin sekitaran. Labuannya di mana? Karet, Caringin. Oh iya. Makam sehat selalu. Belas ini namanya. Bu, diapain? Diruqyah saya, nyapa aja. Minta doa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar benar-benar sehat. Sakit. Sakit, padahal gak diapa-apain sakit. Ih. Padahal nggak ditaruh pegang loh, Yus.
sakit sih. Gimana? Seger. Seger? Tadi sakit? Sakit. Kenapa Pak? Anak jinnya. Tapi gimana perasaan pada jinnya? Cerah. Cerah. Mukanya jadi, mukanya beda banget loh teman-teman. Kayaknya tadi tuh kayak yang kuat gitu, sekarang cerah. Batu aki boleh nggak ya? Kenapa? Entah batu aki. Hah? Kata apa? Minta mah doa keselamatan, bukan minta batu aki. Ngomong ke curhat ke bapak. Diminum obatnya. Makasih Pak. Sekarang. Dia ini Pak, dulunya karena orang tuanya itu punya gangguan jiwa, terus adiknya banyak banget, jadi dia ngituin biaya buat adiknya. Akhirnya ya saking nggak ketahan, mana-mana pikiran. Udah ngebleng banget gitu, tapi sekarang sih ya, udah rada mending. Cuma kalau Ibu Ida itu karena ditinggal sama suaminya, anaknya. Terus ini ada suami di luar negeri. Cuman dia itu ya itu paling anti itu kalau ngelihat lelaki. Ini gimana Pak? Dari sini aja? Bisa? Bisa sih. Paling nanti udah di Rukia jarak jauh, kasih air. Iya. Dibuka aja itu jendelanya. Oh iya. Ngapi Bu Ida. Ya udah. Lagi ngopi? Iya. Kakak yang baik, adik-adik. Nih,
saya Asnawi yang sering itu Yudi ini. Yang Yudi sering bilang saya Asnawi itu ini, saya Asnawi. Ya. Ketemu di sini ya. Alhamdulillah ya. Yudi yang sering saya lihatnya Bu Ida itu gimana ya Pak ya? Rumahnya juga itu udah rumahnya udah gimana gitu. Masuk itu kayaknya udah auranya beda masuk rumahnya itu gitu. Kayaknya solusinya gimana Pak kalau Bu Ida ini? Om ini mah bukan ibaratnya bukan datang sendiri ini. Bukan sendiri. Iya, gimana? Ya kayak ini. Kalau ini datang sendiri. Kalau itu gimana maksudnya Pak? Ini apa namanya? Lamunan Pak. Rumahnya sekarang di mana tuh Bu? Di desa di ini Pangaradan. Pangaradan? Iya, Anyar Pangaradan. Oh. Dia tinggal sendiri, cuman ya itu belakangnya rumah aja itu udah dapur itu udah rumput doang, terus dia bawain kelapa-kelapa dari mana-mana, jadi numpuk semuanya di situ di rumah. Pak, tas backup dari kau kah? Hah? Kau kah bukan? Dari teteh. Coba lihat. Awas jangan suka wirid-wirid asal-asalan. Iya. Kalau kita hasil nemu atau hasil misalnya dari YouTube, jangan aja. Jangan, nanti itu nggak baik kayak gitu. Kebanyakan orang stres, karena ada nggak ada gurunya. Nggak ada guru. Kalau kamu mau belajar di sini, di Pak Haji, kamu mau mondok di sini? Nanti aja. Nanti aja. Sholawat aja ya yang baca sholawat. Baca sholawat. Astagfirullahaladzim. Itu namanya istighfar. Istighfar. Sholawat. Sholawat. Kalau sholawat udah mencakup istighfar. Kalau kita istighfar enggak mencakup ke sholawat. Kalau sholawat cuma kita minta diampunin dosa. Iya. Buat kita doang, tapi kalau sholawat kitanya diampunin sama malaikat, diminta ampun sama Allah oleh malaikat sama Allah. Itu hebatan sholawat. Sholawat yang mana aja? Mungkin sholawat biar tenang. Terus ini Pak, kan mau nanya, kayak ini kan bapaknya juga punya gangguan jiwa, cuman sampai sekarang juga kalau dia itu kayaknya gimana Yud, ngambil ilmu apa gimana sih bapak kamu itu ngilmu ya? Tadi. Pernah. Misalnya, masih ada bapaknya? Masih. Di mana? Di rumah? Di rumah. Itu kalau nggak ngamuk? Kalau suka kalau ngamuk, masih suka ngamuk. Dulu pernah sampai dipasung. Udah lama ya? Lama. 3 tahun lah. Udah sempet diobati? Bapaknya? Berapa kali? Oh, berapa kali ya? Kemana-mana? Tapi ini ngomongnya nyambung kok. Iya, dia masih nyambung ini. Cuman kemarin itu pas waktu ketemu terakhir, pertama itu dia udah kayaknya titik jenuh dia nyari uang sama mikirin bapaknya. Karena dia tuh ributnya pengen nyembuhin bapaknya, pengen ngobatin bapaknya, pengen nyari uang buat adik-adiknya sama buat ibunya. Gitu. Tapi dia udah titik capek ya Yud ya. Titik capek mikir, makanya dia udah rada membleng gitu. Tapi sekarang sama saya udah gak usah mikirin apa-apa, intinya satu mikirin untuk kesembuhan kamu. Iya, gitu. Jangan tinggal sholat tuh, ya. Iya. Jarang sholat, ya. Iya, tadinya lagi di jalan nggak pernah sholat. Ya Yud ya. Sekarang udah sholat. Kajian lima waktu, nggak pernah ketinggalan, bagus.
walaupun kita nggak punya apa-apa, ibadahnya rajin insya Allah diberi ketenangan jiwa hati. Itu yang paling susah itu kan ketenangan jiwa. Jadi kaya, iya. Kaya hati disebut. Iya, nggak pernah tenang. Gimana nggak pengen tenang itu? Jadi sulit itu. Sholatnya belum baik berarti. Kalau itu sholatnya udah baik mah, insya Allah bisa tenang. Jadi sholatnya juga harus ada gurunya. Nggak asal-asalan sholat, harus ada gurunya. Jadi harus belajar. Cuma satu doang nggak pernah tenang, kenapa ya? Iya. Perbanyak sholawat. Habis sholawat, semampunya aja berapa buat 100. Gini Pak, kalau model ada tetangganya ini di belakang rumah juga masih bujangan, kasihan juga Pak. Cuman dia kalau untuk dibawa itu kayaknya susah. Gimana itu Pak? Untuk dibawa ke sini itu kayaknya rada susah. Masih muda juga. Masih. Masih paling sekitar umuran 20, belum nyampe 30, masih 20 berapa gitu. Itu harus dibawa ke sini aja Pak, apa harus dibawa ya? Jadi Bapak mah nggak bisa ke sana. Kalau ini kan rumahnya juga, ini Pak, rumahnya itu si bapaknya juga sama, ini juga datang ke rumahnya itu nggak tenang. Dia nggak mau datang ke rumahnya itu, tidur di rumah aja nggak mau. Perasaan gimana kalau di rumah? Panas apa gimana? Iya. Bawaannya ya? Iya. Terus bapaknya juga sama. Kalau lewat pintu depan dia kayak yang ada yang gimana, lewat pintu belakang kayak gimana gitu. Kalau masuk rumah itu jadi perasaan beda gitu bapaknya juga. Dalam rumahnya banyak. Jadi saya mau kalau ngerukiah ya, nggak seperti yang di YouTube. Iya. Kalau yang itu ngamuk segala. Iya. Kasihan. Kasihan yang ngamuk. Ada lagi dua cewek, yang satu itu lupa dia sendiri, pokoknya lupa bacaan, padahal dia dulunya pintar. Orang mana? Orang Baros. Nanti pengen dibawa ke sini juga. Terus yang satu juga orang Pancak. Ya saya itu banyak yang nemuin di jalan juga Pak gitu. Kayak model Ibu Ida juga itu kan tadinya ketemu di jalan. Ternyata ada keluarganya, cuman keluarganya jauh. Di sini tinggal sendiri di rumah, nggak ada keluarganya, nggak ada siapa-siapa. Jadi ya keliling-keliling itu tadinya gitu. Jadi nanti juga ingin dibawa ya. Boleh. Kasihan. Nah, cuman kalau yang ini gimana? Kalau yang di itu apa mintain air dulu biar dia rada ini dulu? Boleh, ya, boleh. Jadi kasih air. Taibah, kalimat yang bagus. Makanya Bapak nggak bisa ngejajahin lain-lain Allah, harus ke ahlinya. Yudi pernah lihat YouTube gitu? Pernah. Amalin gitu? Tapi enggak diamalin. Mau meretekin tapi takut salah. Iya. Jangan pernah. Karena itu benar-benar apa yang bikin fatal orang yang punya itu kan banyak ya Pak ya, anak muda banyak yang gara-gara lihat YouTube akhirnya katal. Karena itu kan nggak ada gurunya. Tapi kan itu juga pengen itu ya, pengen punya lebih baik gitu kan. Iya. Pengen jadi lebih baik. Pengen jadi kan kita. Jadi habis selesai sholat itu memang kalau kita nggak punya semacam doa atau wirid dan amalan, jadi bingung. Bingung. Makanya harus punya. Pengen punya, gimana itu? Itu kata Allah tadi. Selawat aja. Jangan pokoknya jangan wiridan yang itunya dari YouTube ya. Itu pesan itu. Karena banyak orang yang terjerumus karena itu. Teh ngerepotin teh. Enggak.
curhat dulu. Air matanya penuh. Habis curhat sama bapak. Biar ada lega ya, Pak ya. Alhamdulillah teman-teman, Ibu Ida sekarang mau masuk, yang tadinya enggak mau masuk, Ibu Ida ya. Pak Hajinya baik, Pak Ida mah enggak usah takut gitu. Terus Yudi juga alhamdulillah udah beres di doain sama bapak. Gimana perasaan Yudi? Tenang. Tenang. Ibu Ida udah diminum? Itu yang air putihnya diminum dong Ibu Ida. Ibu Ida diminum air putihnya. Coba minum sedikit Bu Ida. Luar itu. Iya. Karena dia itunya luar. Dia dulunya kerja, Pak. Kerja di bagian orang penting lah dia itu. Gitu. Tapi sopan banget, dia tuh sopan banget. Bismillah itu gitu. Alhamdulillah. Seger, Bu. Minum, iya. Alhamdulillah teman-teman, setelah didoain sama bapak tadi, didoain dari jarak jauh karena Ibu Ida nggak mau dideketin. Ibu Ida dengan sendirinya mau masuk ke dalam. Yang tadinya nggak mau masuk sama sekali ya Bu Ida ya. Pinter ngaji ya Bu ya. Udah haji juga itu. Ibu Ida nanti kalau kesini lagi mau kan? Iya kan. Di sini enak Bu. Nanti kesini lagi kapan-kapan ya. Serem naik turunnya. Jalannya ya. Jalannya. Ini namanya pondok apa? Pondok Pesantren Riyadhus Thalibin. Daerah mana ini Pak? Daerah Sindang Laya, desanya Desa Sindang Laya. Oh, Sindang Laya. Kampung Ciparai. Ciparai. Kecamatan Sindang. Kenapa? Pengen kue, ambil. Malum ya Pak ya. Saya apalagi kalau kemarin tuh pernah juga gitu ya. Alhamdulillahnya semua pada ngertiin. Bahkan kemarin itu bawa ke tempat undangan gitu, saya lagi undangan saya bawa gitu, yang punya hajatnya juga gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Gak taunya yang saya bawa itu malah gak taunya saudaranya. Iya, saudaranya gitu ya. Alhamdulillah sih semenjak jalan gini orang-orang tuh banyak peduli Pak di jalan itu gitu. Banyak saudara juga Pak, sayanya banyak saudara di mana-mana, orang-orang jauh. Yang orang yang saya temuin di Anyer pada pulang, jadi kan jadi saudara. Iya. Apanya? Itu banyak amat botol aqua. Enggak ada, kosong. Kosong. Tadi air minumnya nanti diminum lagi ya. Yang tadi air minum mana? Jalan kali. Tadi yang Ibu bawa tadi? Enggak. Tadi kan air minum Ibu bawa masukin enggak? Enggak. Air minum yang tadi Bu jangan dibuang. Iya, enggak dibuang. Mana tadi? Kan dibawa-bawa Ibu. Taruh di mana Bu? Ibu enggak bawa air minum tadi? Iya, anjing Bu yang saya. Katanya sih ada bangkai anjing katanya, tapi nggak ada. Oh itu bu minum Ibu itu di situ, nanti diminum lagi ya Bu ya. Bismillah mau minumnya ya. Ibu saya pulang dulu ya. Hati-hati Ibu. Hati-hati di sini, baik-baik. Hati-hati, nanti kalau pengen ini kesana aja jalan ya. Insyaallah. Baik-baik ibunya. Ya. Oke, teman-teman, kita pulang.